Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi teman-teman semua. Semoga di pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke teman-teman, pagi ini kita akan belajar bersama materi pendidikan Pancasila kelas 12. Bersama channel Bunda Indri, kita akan belajar bab 2 Pancasila dalam kehidupan global. C. Pancasila sebagai panduan dalam lingkungan global. Pancasila sebagai penuntun bangsa Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat Pancasila adalah Light Star dinamis yaitu bintang pimpinan atau bintang penuntun. Sebagai light star dinamis, Pancasila bukanlah dasar yang diam, mematung, tetapi mampu menggerakkan dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam merespons dan mengantisipasi tantangan-tantangan perubahan zaman. Pancasila mampu membuat negara Indonesia mengatasi tantangan dan tuntutan yang ada dan membuat negara Indonesia bersifat adaptif terhadap tantangan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang mendasarinya dan cita-cita yang ingin dicapai. Fungsi Pancasila dalam kehidupan global. A. Promosi nilai kebinekaan dan toleransi. B. Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. C. Mendukung diplomasi damai. D. Sikap terbuka terhadap kemajuan teknologi informasi dan ekonomi. E. Pendekatan demokratis dan partisipatif. F. Keseimbangan antara identitas nasional dan globalisasi. Baik teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita di pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.